Kak, apa kabar? Apa? Saya jadi mau nanya apa kabar juga. Saya baik, Pak. Saya senang banget. Sehat, senang sekali bisa ikutan di acara ini, Pak. Bapak gimana? Baik. Senang nih ketemu generasi muda masa depan. Yes. Saya yang juga perlu sama-sama kita dampingin. Kalau Caca sendiri, kok tertarik dengan acara seperti ini? Lucu juga saya diwawancara sama Bapak Erick Thohir loh. Tapi Pak, saya senang sekali karena memang saya tuh suka sharing segala sesuatu yang berbau mental health. Karena kan stigma-stigma yang masih ada di masyarakat tuh masih melekat banget sampai kita ngomongin apapun yang berhubungan dengan kondisi mental kita yang kurang baik atau kondisi mental yang perlu di-maintain, dijaga. Itu kesannya tabu atau membuat image jadi buruk. Sementara dengan Bapak bikin event seperti ini, membuat orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi menormalisasikan bahwa mental health itu memang sesuatu yang perlu dijaga. Dan saya selalu pasti akan mensupport segala sesuatu yang seperti itu.